Nah, di sini sudah tersambung ya antara Facebook dan Instagram. Di sini udah ter Halo warga digital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Nah, kali ini saya akan membantu kalian bagaimana cara login atau masuk Instagram dengan menggunakan Facebook. Nah, jika kalian belum mempunyai Facebook atau aplikasi Facebook, kalian bisa mendownloadnya di Google Play Store. Nah, kalian bisa download aplikasinya seperti ini. Ikonnya warna biru ya, terus tulisannya Facebook. Nah, setelah itu kalian bisa langsung buka saja. Nah, tapi jika kalian belum login, silakan kalian login Facebook terlebih dahulu. Jika kalian sudah login, silakan kalian langsung lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya, silakan kalian pilih ikon profile yang berada di bawah ikon Messenger. Kalian klik saja. Nah, pada bagian ini, silakan kalian pilih menu pengaturan. Di samping menu search atau pencarian, di sini ada ikon jeruji, kalian bisa klik. Nah, setelah itu silakan kalian pilih meta pusat akun. Kalian klik saja pada ikon metanya. Nah, jika muncul seperti ini, silakan kalian pilih profile. Pada bagian ini, silakan kalian pilih tambahkan akun. Jika muncul seperti ini, silakan kalian tambahkan akun Instagram kalian ya. Kalian tambahkan. Setelah itu kalian bisa pilih masuk. Nah, jika sudah masuk, maka akun akan terhubung seperti ini. Di sini ada akun Instagram. Nah, kalian bisa buka yang akun Facebooknya. Nah, di sini sudah tersambung ya antara Facebook dan Instagram. Di sini udah terintegrasi. Nah, jika sudah, silakan kalian back. Dan pada bagian ini silakan kalian pilih login beberapa akun. Selanjutnya silakan kalian centang pada menu pilih akun mana yang bisa login ke akun lain. Kalian klik saja. Kemudian kalian pilih Facebook kalian. Setelah itu silakan kalian centang akun Instagram yang ingin kalian loginkan dengan Facebook. Kemudian kalian keluar Facebook. Setelah itu silakan kalian buka Instagram. Nah, jika sudah muncul halaman Instagram, silakan kalian pilih ikon Facebook yang ada tulisannya, lanjutkan sebagai titik-titik-titik. Nah, seperti itu kalian bisa klik saja. Dan sekarang kalian sudah bisa login menggunakan akun Facebook. Dan jika kalian ingin login Instagram, kalian tidak perlu memasukkan password Instagram. Kalian bisa langsung saja seperti tadi, lanjutkan dengan Facebook. Jadi kalian tidak memerlukan lagi password Instagram, karena kalian hanya memerlukan akun Facebook saja. Nah, seperti itu. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe. Karena dengan like dan subscribe, maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Nah, jika kalian mengalami kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.